Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT Inglesius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lahir beda 2 minggu, perayaan ultah Dilraba Dilmurad versus Aiting Bak Bumi dan lain. Dilraba Dilmurad dan Aiting Ting merupakan dua artis yang begitu ternama di negaranya masing-masing. Ramai diidolakan, siapa sangka Dilraba Dilmurad dan Aiting Ting memiliki kesamaan yang mencolok. Dilraba, artis cantik yang sukses membintangi berbagai drama Cina ini, lahir pada tanggal 3 Juni 1992. Ramai diidolakan, siapa sangka Dilraba Dilmurad dan Aiting Ting memiliki kesamaan yang mencolok. Sedangkan Aiting Ting lahir sekitar 2 minggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 Juni 1992. Sama-sama lahir di bulan Juni, keduanya juga memiliki zodiak yang sama, yakni Gemini. Dilraba Dilmurad dan Ayu pun kini juga sama-sama berusia 29 tahun. Mengulik soal artis dan tanggal lahir, tentu yang kerap membuat publik penasaran adalah perayaan ulang tahun mereka. Sedikit mengulas beda penampilan Dilraba Dilmurad dan Ayu Ting Ting saat rayakan ultahnya di bulan Juni lalu. Meski menjadi artis papan atas, Dilraba Dilmurad justru memilih merayakan pertambahan usianya dengan sederhana. Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram @dilraba. Wanita berambut panjang ini tampil berpose dengan berlatar pemandangan kota di malam hari yang indah. Tak hanya itu, Dilraba yang duduk di suatu ruangan itu tampak memegang sebuah cake yang cantik. Balon bertuliskan birthday 29 pun menambah semarak dekorasi ruangannya. Tak lupa balon-balon kecil pun meramaikan suasana kala itu. Selaras dengan suasana ulang tahunnya, penampilan Dilraba Dilmurad juga terlihat santai. Ia hanya mengenakan kaos dan celana jeans, make up natural dan rambut yang digelai. Andalan Dilraba pun membuat penampilannya tetap terlihat anggun. Berbeda dari Dilraba Dilmurad, Ayu terlihat merayakan ulang tahunnya bersama keluarga. Terlihat bunga dan balon yang ditata begitu cantik di tempat Ayu merayakan pertambahan usianya. Tak hanya itu, beberapa kue dan makanan lain pun terlihat menghiasi meja-meja. Soal gaya, Ayu rupanya tak beda jauh dari Reba. Ibunda Bilqis tersebut memilih gaya casual dengan mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Rambut sebahunya pun hanya digerai, senada dengan make up-nya yang begitu natural. Sama-sama tampil cantik di acara ulang tahunnya. Begitulah gaya Reba atau Dilraba Dilmurad dan Ayu Ting Ting saat rayakan ulang tahun mereka. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.